Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita disuruh check-in untuk Glock 17 resesi. FPS-nya berapa ya? Mumpung masih ada krono ya. Ini saya buat ya. Ini settingan resesi ya. Glock 17 resesi yang lagi promo di harga 209.000. Masih beberapa piece lagi ya, sebelum nanti harganya naik. Ini bisa semua BB ya. Inbarnya metal aluminium ya. FPS-nya berapa? Saya cek pakai BB. Bentar. BBCC 0,12 gram yang nggak bisa di inbar tight bore ya, ini nggak bisa nih tuh ya, angkut ya tuh. Kita coba. Rp253 ya, sekitar itu. Rp244, 247, 251, 242 ya. Jadi kisarannya itu. Ini story-nya. Bentar. Silau ya. Ya. Agak silau nih, enggak fokus ya. Tembakan pertama 253, 244, 247, 251, 242 ya. Kisarannya itu. Average-nya 247-an ya, rata-rata sekitar 247. Oke. Terus dites pakai BB apa lagi? BB yang 0,15 ya. Oke, 0,15 ini kalau seri ini dropnya pasti jauh nih, 15 ya. Ini 0,15 gram ya. Oh, gak kebaca. Tuh, 195. Pakai yang 15 0,15 gram ya. Kalau pakai BB kaca udah pasti ngedrop lagi ya. Ini bisa BB kaca, cuman nanti FPS-nya bukan 250-an lagi atau 240-an, bukan, atau sesuatu sama bukan, tapi sekitar 120-an ya. 120-an ya. Coba kita cek aja ya ke BB kaca. Oke, sebentar. Saya cari BB kacanya dulu. Ya, BB kaca. Ya, 132 ya. Udah pasti drop ya. Jadi kalau ngetesnya pakai 0,12 gram tidak menggambarkan powernya yang dia pakai BB kaca. Jadi kalau BB kaca balik lagi ya, dites krono lagi, berarti cuma segini FPS-nya ya. Jadi tadi angkanya kan 250 ya, dites di 0,12 gram putih. Tapi powernya itu beda nantinya kalau pakai BB kaca, dia hanya tuh jadi 130-an ya, kurang lebih kayak gitu.
Jadi angka yang 250 nggak bisa dipatokin dengan bebek kaca karena beda beda beratnya. Nih. 130. Ya, itu aja. Semoga ngerti maksudnya ya. Jadi biar nggak bingung nanya-nanya terus, oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.